Gua nggak pernah nyangka setelah kepergian Surya, akhirnya gua bisa buat tim sapu jalanan sendiri. Karena sore-sore. Kebetulan warnanya sama, ya. Tapi tugasnya berbeda. Betul. Kita ini kung fu football. Wow. Oke, sekarang kita melakukan pemanasan. Dulu. Mau kemana? Pemanasan kan? Iya. Kuda-kuda nih. Hop. Kayak ngaduk dodol ya. Kungfu. Dasar-dasar kungfu harus gitu. Oh. Kaki harus kuat. Lu mau kemana? Ya lagi ngedeket. Kan saya juga takut, gimana sih? Mana? Anggota yang lain mana? Tahu dulu. Susah. Gua bintang tamu di mana-mana begini mulu. Sekarang kita mau ngelawan tim yang lebih kaya daripada WD. Nanti saya muter. Nggak perlu, gua ngomong ke sini udah tuh sini aja, nggak usah pindah-pindah. Udah. Tim yang paling kaya. Nah, itu berarti akan kita miskin. Hadapi. Kita ini memang klub yang tidak punya uang. Berarti miskin. Iya, maksudnya begitu, miskin. Yang namanya tim kaya itu pasti dia banyak uang. Mereka. Ya, mereka pasti. Nggak boleh. Yunisara nggak boleh marah-marah. Marah-marah mulu. Nah, kita yang kita punya adalah semangat. Itu yang paling penting. Aku masih kecewa banget sama Surya. Bisa-bisanya orang lagi sedih, ini. Bang. Sama, aku juga sedih kalau melihat Ziva. Bang, bagi tugas bisa gak? Siap. Abang ajak ngobrol mak aja bisa gak? Gue digampar sama bapaknya. Siapa? Udahlah, udah. Siapa? Udah. Kamu lupain Surya. Thank you, bro. Kamu lupain dia. Aku gak ngerti harus ngomong. Kita bertiga selalu bareng-bareng dari kita kecil. Kamu tahu gak? Aku tuh udah nyimpen rasa dari dulu sama kamu. Kamu serius? Tapi aku sebenarnya gimana ya? Aku juga mau bilang makasih sih. Soalnya kamu care banget. Lebih pilih. Ziva, bang, kasih tahu kalau gue suka sama dia, bang. Bilang gue. Lu kasih tahu dulu tangan gue mana. Tadi mana? Nah itu ada. Ziva. Aku suka sama kamu. Bilangin. Aku suka sama kamu. Lu tadi nyuruh begitu. Maksudnya gue. Maksudnya dia. Nih Pak Dayat ini tadi mengatakan. Pak Dayat tukang dayat. Pak. Siapa? Siapa? Wendy. Oh iya. Si Wendy. Pak Dayat siapa lagi? Dia dari dulu sudah mencintai kamu. Kamu itu kadang-kadang suka kurang paham bagaimana dia itu mendekatkan diri bagai. Gak apa-apa, Ziva. Kata ibunya Ziva juga gak apa-apa, berasa dipeluk kakek. Ziva begitu dipegang sama Bang Jarwo kayak lebaran lagi mudik ya, Bang ya.
Iya, temu kangen. Udah Siva, lupain aja Surya. Nah, lupain. Iya, ya udah. Aku juga udah lupain soalnya kan udah ada kamu. Siva, gak enak ada mama kamu. Tahu gak aku? Pantesan, pas gue cium kok bau minyak tawon. Baik, udah kita latihan lagi aja bang. Iya lawan. Udah sih bang, gak usah dipikirin lagi. Ayo, kita mau bertanding nih. Oke. Dia ada gak karambol. Karambol, bukan ini strategi. Mister. Katanya mau main di lapangan bagus, ke tanah lagi, sepatu saya nanti rusak. Oh. Sombong. Sombong banget lo, Sur. Siva, sini. Jadi, Surya. Ya, Mister. Kamu akan bertanding melawan mereka. Ya. Masa cuma dua gini, ya ampun. Tunjukin, Surya. Kamu lebih kuat daripada tim ceper ini. Tim ceper. Barangan. Aneh banget ini Om Ari Lasso. Surya. Hah? Ya, apa? Om Ari Lasso. Siva. Nyanyi dong, nyanyi dong, nyanyi bukan dong. Bukan Om Ari Lasso, ini Om Ari-Ari. Justru menghina itu namanya. Lucu, Jipa. Jangan marah, jangan marah. Jipa lucu, Jipa. Surya! Ya. Gua sudah berhasil membentuk tim baru. Kung Fu Football. Hah, sepak bola modern tuh gak ada yang kayak gini-gini, Pak. Kita juga malu pakai baju begini, Surya. Surya, kamu jangan gentar. Karena kamu melawan petugas parkir. Jadi kamu nanti... Petugas parkir. Orange-orange. Orange-orange. Sembarangan Bapak ya. Lidah tak bertulang, Pak. Emang? Ya. Kalau bertulang sudah ngomong? Ya kaku. Ini adalah Shaolin Soldier. Shaolin Soldier. Shaolin Soccer. Ayo, Surya. Mana tim lo? Cuman berdua. Oke. Tim! Orange kecil-kecil gini kayak vitamin C tumpah, Pak.